Parkir udah tadi ya? Oke. Ya, berangkat lagi, bro. Habis istirahat dulu. Isi bensin perut. Ayo. Ini bagian jalur yang lumayan mantap sih. Jalurnya lumayan keren tuh, Jarum Super. Ini terowongan ini nih yang apa ya, suka banyak orang foto-foto di sini. Kita melewatin terowongan ini, bro. Ngerekam nggak? Oh, ngerekam, woi. Alhamdulillah. Kalau kita foto-foto dulu di sini ya, mantap kali. Cuman Mas Danu nggak mau diajakin foto di sini. Ya, sebetulnya sih di sini nggak boleh berhenti tuh, boleh berhenti di situ. Sekarang bagian jalur yang mantap nih. Aduh, ini helm gue lupa dipancingin lagi. Garin dalamnya ini, dalamnya ini apa sih, nggak longgar ini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya guys ya, pokoknya mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Belok, guys, belok, hati-hati. Pom bensin antri terus ya, di mana-mana antri penuh. Perhatikan marga jalan, lampu merah. Pokoknya hati-hatilah. Hati-hati di jalan. Yang di hati kapan jalan-jalan? Nggak ada yang di hatinya juga. Alhamdulillah, wa syukurillah. Aduh, diam. Bantar askabe, anjir. Jalan abrug-abrugan. Kita masuk ke jalur kiri Bandung. Kalau ke sana ya balik lagi ke Garut, Tasikmalaya. Kita memasuki Bandung. Bandung, bro. Masih dekat lagi, cok. Karena di lampu merah. Ini udah masuk Kabupaten Bandung tadi tuh. Kalau udah ngelewatin terowongan itu yang tadi, ini artinya kita udah. Oh ya, punten mang. Anjir, orang nyebrang. Jakarta 204 km. Buset. 200 km lagi, guys.
ini sekarang kilometer motor 18.295 ya. Ya nanti kurang lebih nanti nyampe-nyampe ke Jakarta ya 18.400 berarti. Bahkan bisa sampai 500. 18.500. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur. Selamat datang di Kabupaten Bandung. Ya, alhamdulillah sudah sampai Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Punten mama, punten. Punten, 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 punten. Nyelip, nyelip, nyelip. Vlog apaan sih ya, malah nyanyi-nyanyi gak jelas. Ini adalah mata vlog yang gak jelas, gak jelas topiknya ya. Topiknya mah kayak gini aja sih guys. Ini pokoknya kita mau mudik balik ke Jakarta. Kalau kalian lewat jalur sini juga apa aja, kalau kalian lihat motor sana, motor aneh di mana-mana, kalau misalnya kalian nonton YouTube terus pernah ketemu motornya sama motor ini, wah silahkan komen pernah ketemu di mana, hari apa, pas lagi ngapain. Tapi motor Embit memang pasaran sih guys, banyak banget kayaknya, motor paling banyak di Indonesia yang motor Embit kayaknya. Kan mamang kentan, kentan orang yang mudik ya. Ayo gaskan, tinggalin ayo ke babaturan. Brum, babaturan harus nyerempeng. Woi, terus mamang gaskan. Gas menggas, icon kopi. Ayo mamang, ayo, aduh. Embit lagi, Embit lagi di depan. Kayaknya motor paling banyak Embit. Embit mah nggak akan pernah punah dimanapun ada. Mau di pedesaan, mau di perkampungan, mau di perkotaan pasti ada Embit. Embit, Embit. Populasinya paling banyak di Indonesia kayaknya motor Embit. Woi, kita belok kanan. Oh ya, ke kanan bro. Aduh, nggak lihat pelangnya kan. Tuh, ini motor ini pasti nggak kedengeran nih sama suaranya sama yang di depan. Saya aja yang ngendara ini nggak kedengeran suara motor. Ngegas-ngegas aja, ngung-ngung. Awas disembur. Eng-ing-eng. Mantep ya, pre-klakson kayak gini. Tangkanya mobil.
tuh mid lagi. Wah, mid di mana mana mid. Aduh, ini jalanan coran mah kayak gini nih, nggak rata. Walaupun kelihatannya rata, tapi sebenarnya enggak. Nah, kalau lagi sepi kayak gini nih, kedengeran suara motor baru. Kalau lagi rame-rame mah udah deh, udah kedengeran. Kayaknya harus pakai knalpot yang rada-rada, bukan yang berisik banget sih, yang racing gitu ya, tapi yang ini apa, yang ya kayak kopi TMS gitu. Pengen nyoba sih biar kedengeran, bukan racing tapi yang ya agak-agak ada lagunya. Aduh, kali ini wih, bikin dulu di sini lah, cinta kayak di terapkan. Bandung, Pondok Wisata Aki Enim. Wisata Aki Enim tuh apa sih? Ada yang tahu? Silahkan komentar di bawah. Wisata Aki Enim katanya. Apakah belakang ada mobil? Oh ada, woi. Tapi jauh. Aduh, aduh, parah ya jalan, woi. Ambulan. Kepada Allah bersyukur sepanjang waktu, setiap napasku seluruh hidupku semoga diberkati Allah. Alhamdulillah bersyukurillah bersyukur padamu ya Allah. Jangan syukurlah tapi bersama-sama bersyukur kepada Allah. Suzuki Next tuh, oh, ada Next. Nah, yang ngomong-ngomong Suzuki, tapi Suzuki itu rada-rada jarang ya di sini ya. Dealernya juga, spare partnya juga rada-rada susah. Kalau Suzuki, nggak tahu deh, kayaknya mau bangkrut atau gimana sih. MotoGP-nya juga kayak katanya mau berhenti. Ini kayak katanya musim terakhir nih Suzuki tahun 2022. Padahal mah bagus ya Suzuki. Kekurangan apa Suzuki ya? Kekurangan dana kayaknya deh.